Halo semuanya, kembali lagi bersama Gan Zena. Sekarang saya mengunjukin Dungeon Helltooth. Ini primary objektifnya. Jadi kita bunuh 20 monster dengan sekali skill Wall of Death. Jadi caranya itu kita kalau kita lihat cari monster itu ya jarang-jarang nih kayak begini nih begitu tuh. Udah kita bunuh aja langsung. Nah, kalau kayak begini ini enak, langsung udah banyak loh 20 gitu. Tapi kadang-kadang itu saking repotnya itu kita tuh mesti muter-muter, mesti ngumpulin semuanya kayak begini, cuma ada dua begitu. Udah langsung kill aja deh monsternya. Gitu. Ini objektif yang kedua juga, ini kita harus nggak boleh kena itu ya, poison damage. Nah ini juga dengan kayak gini, ini kan susah nih, ibarat ngumpulin mobnya itu rada ribet gitu, udah kecil ribet gitu. Kadang-kadang mesti tarik pakai skill locust swarm. Udah semuanya, udah objektif utama udah yang pakai Wall of Death, udah langsung kita ngebut aja. Kita langsung ngebut, kita langsung habisin semuanya. Harus buru-buru. Kita kadang-kadang juga banyak monsternya itu yang suka cuma sendiri-sendiri ngabisin waktu cooldown skill aja gitu. Gitu. Yang penting sabar aja. Kalau misalkan muter dulu, kalau bisa semuanya sampai mapnya kebuka semua. Kalau misalkan mapnya pada jauh-jauh, pulang lagi aja, nggak usah pusing. Ini equipnya yang saya pakai. Bisa dilihat offhandnya itu pakai yang Grasp of Death-nya itu nggak ada cooldown, jadi kita bisa habis pakai Wall of Death-nya itu kita bisa spam skill Grasp of Death-nya itu, sama pakai ini biar spirit walk-nya itu nyala terus gitu ya, biar kenceng larinya gitu. Oke, gitu aja.